Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Berjumpa lagi-lagi berjumpa dengan saya Ahmad Fajar di channel Sukintul. Oke, event yang ditunggu-tunggu, event gelut yang kerat di Genshin Impact akhirnya comeback. Jadi ini adalah event rerun dari event di 1.5. Nah, di sini, nah, event ini akhirnya artefak custom bisa dipakai. Kenapa artefak custom? Ya, di sini reviewermu, streamermu ya, yang review artefakmu setinggi langit, seakan-akan artefakmu bisa di custom ganti ini itu, bahkan dikasih nilai, di sini berguna. Apalagi yang pakai matematika rumus algoritma kalkulus diferensial integral dan lain-lain di Genshin Impact, di sini berguna karena di sini akan sangat DPS cek ya, karena spiral EZ. Nah, untungnya ada event seperti ini, bahkan saya berharap domain seperti ini bisa permanen ya, sekedar untuk DPS cek aja, nggak perlu reward atau apapun, cukup domainnya biarin ada. Nah, enggak perlu dihapus biar review-review yang setinggi langit itu berguna. Oke, langsung saja kita masuk ke domainnya. Tadi sudah misi-misi, kayaknya enggak perlu saya kontenin, kita langsung gelut aja. Oke, di sini apa namanya, saya tadi sudah testing. Nah, sudah testing awal. Kayaknya salah party, akhirnya saya ganti party. Untuk energi amplifiernya akhirnya saya fokuskan yang tengah ini elemental burst, kemudian ini elemental burst meningkatkan normal attack karena kan DPS-nya Ayaka. Nah, ini level elemental burst dan lain-lain karena saya pakai Ayaka. Oke. Kita langsung mentokkan 8000. Oke, let's go. Dan tenang, event ini boleh makan food, boleh makan potion. Oke, kita makan aja. Tenang, adeptus banyak. Perisai ini penting. Seingat saya keras banget. Apa namanya event ini? Oke. Berbahagialah preview setinggi langit. Reviewmu berguna. Oke. Kita serang ini dia dulu. Oke, Specter si imut-imut, tapi darahnya tebel banget. Meskipun dia imut-imut, tapi darahnya masya Allah. Apakah cukup waktunya?
Oke, mepet sekali, sisa 7 detik. Oke, nice. Ya, berbahagialah. Artefak custommu bisa dipakai di event ini. Oke, kita ambil hadiahnya. Oke, nice. Oh ya, saya intipin build-nya. Ini build-nya. Saya pakai apa? Pakai 4 gladiator. Ini loh. Neo damage normal attack. Karena apa? Di domain tadi sudah ada buff elemental burst. Dan juga kalau soal cryo damage, ada yang namanya food buff. Jadi maksimalin aja. Oke. Zhongli-nya pakai milelit. Ini juga milelit. Udah tumpuk-tumpuk mileletnya. Ini Fury. Kokominya saya pakai Thrilling Tales. Oke. Ya, itu saja konten saya kali ini. Semangat yang belum full start, dan juga nanti mungkin saya akan streaming bantu-bantu GBGB pakai Zhongli saya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Selamat Fajar pamit undur diri. Bye-bye.